Oke, halo teman-teman, balik lagi di Widofu Channel. Oke, jadi di video kali ini kita mau main game Genshin Impact, tapi kita nggak main gamenya karena kita hanya akan review karakternya. Nah, jadi 4 hari lagi kita akan rilis karakter baru, bukan kita sih, tapi gamenya. Genshin Impact ini akan rilis karakter baru namanya Toma, itu 4 hari lagi rilis gitu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk karakter Toma sendiri itu desainnya ini cakep banget tuh, dari iniannya, terus ininya, tanduknya, bukan tanduk sih, ini ikat kepala ya teman-teman ya. Dan ini mirip Childe cuman versi Jepang gitu, gitu teman-teman. Dan dia gayanya ini mirip sama Yukimura Sanada di Basara 2. Teman-teman bisa lihat namanya ini Toma. Dia senjatanya itu polearm. Untuk afilasinya ada Yashiro Commission. Konstelasinya ada Rubeum Scutum. Visionnya Pyro. Dan untuk pengisi suaranya yang Inggris ada Christian Barnes. Dan pengisi suara Jepang ada Morita Masakazu. Toma ini dia itu karakter Shielder atau yang masih perisai. Dan juga dia sub DPS teman-teman. Jadi dia bisa nge-apply Pyro Damage gitu atau api. Nah, jadi dia cocok banget nanti buat nemenin Yoimiya atau enggak di Lugua nih teman-teman. Jadi gue wajib banget gacha dia karena dia ada di banner utau nantinya gitu. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat kayak kisah, terus bisa lihat suara, bisa lihat rahasianya, ya gitu-gitu teman-teman bisa lihat di official Facebook Genshin Impact ya teman-teman. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, kita mau langsung lihat karakter demonya ya. Nah, karakter demonya teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya official Genshin Impact teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat demo karakter Toma ya. Nah, di sini kita nontonnya bahasa Inggris dulu, nanti setelah itu kita nontonnya dub Jepang ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. The way I see it, housekeeping is a unique jadi skill dia ini set. Cleaning, cooking, and tending are among my greatest strengths. Dia pembantunya ayahku. I took a boat all the way here from Mondstadt. Gue suka sih karena dia tuh dari Mondstadt ya teman-teman, ternyata bukan dari Nazuma asli gitu. My lady's opinion, you may have to coax it out of her. She's so polite, she doesn't always speak her mind. People whose attention is always focused on other people's weaknesses tend to expose their own weaknesses pretty easily. Keren. Berasa Yukimura Sanada banget sih. Check this out. Dia shielder ya teman-teman, dia ngasih shield. Ini berasa kayak dikelilingi Susanoo gitu, Susanoo-nya Sasuke. How about we go for a nice meal sometime? My treat, of course. Mantap. Keren ya teman-teman ya. Nah, tapi biar kalau gue ya, biasanya tuh lebih suka kalau yang pakai dub Jepang. Nah, jadi kita dengar sama-sama dub Jepang. Oke, okay, let's go. Oke, okay, teman-teman, ini dub Jepangnya. Langsung aja kita step. Berasa nonton anime.俺は稲妻で生まれ育ったわけじゃなく、モンド人よりも稲妻人の方が礼儀に対して気を配る。いや、これマジ。イニシユキモラサナダシ。モンド人よりも稲妻人の方が礼儀に対して気を配る。モンド積極的に考えを聞き出してみてくれ。他人の弱点ばかりに目が行くものは自身の弱点も露呈しやすい。ジャパンとマンタップダンダパッチ。本当かや。アニメにはばかりと。強調かじやまカラクタリー。 Ya, ini keren sih. Gacha, pasti gacha. Gak mungkin gak gacha. Nanti gue bikin videonya, video gacanya teman-teman. Karena dia bareng sama Utau, terus bareng sama Sayu, sama bareng sama Diona. Itu teman-teman. Karakternya worth it banget buat di gacha. Apalagi yang banner bareng sama Utau ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Utau atau Utaunya pengen C1, ini worth it banget banner. Keren sih. Oke teman-teman, jadi paling sekian dari gua, gitu aja. Dan semoga video ini bermanfaat dan
teman-teman bisa lihat juga dan nonton bareng sama gue untuk teaser dan videonya si Tomai. Oke teman-teman, dan buat teman-teman yang suka boleh like, dan teman-teman yang gak suka boleh dislike. Untuk teman-teman boleh support channel ini lewat subscribe atau donate di bawah ya teman-teman. Dan gue Windovu pamit dan undur diri. Peace. Bye-bye.